Umat Pulau Selangor. Kasih. Ini kalau Selangor semua kementerian dia bahas lah. Makasih kena bertangan. Sebenarnya saya mau sambut apa yang Bomak kena bertangan sebut. Saya mau sokong sama kena bertangan atau pengusi. Karena inilah dia antara perkara yang saya pun pada pagi tadi saya pun sudah bangkitkan perkara ni. Kerana kita sedar atau pengusi persoalan apa yang dikatakan sebagai monopoli ini. Ini monopoli inilah sebenarnya yang menjadikan apa yang dikatakan sebagai pengherotan pasaran kita. Kerana hanya diberikan kepada sama ada pengimport atau penghilangnya itu kepada hanya beberapa pribadi yang dikatakan dinamakan sebagai kroni itu. Datuk Pengerusi, kalaulah kita boleh rungkaikan, tamatkan dan akhirkan ya rejim monopoli ini, saya cukup yakin kita tak perlu datang dengan subsidi, dengan pemberian BRIM dan sebagainya. Apabila berlakunya pasaran itu, ia dapat dikawal dengan supply demand ekonominya, maka ia akan dapat memberikan pasaran lebih efisien, lebih efektif. Tetapi kalau kroni, bukan saja kroni saja yang dapat, tapi kroni juga yang sebenarnya menjadi culprit, meminjam daripada keuangan bank perbankan, dan boleh disebutkan hari ini, nama yang disebutkan oleh yang Muhammad kena bertangan tadi. Kalau dulu kita ada Tan Sri Halim Saad yang meminjam sampai ke peringkat 20 bilion lebih, hari ini kroni ini meminjam daripada bank apa institusi perbankan sebanyak 34.4 bilion. Jadi dia yang monopoli, dia juga yang meminjam. Dan dia juga yang mendapat pinjaman, kerana yang boleh pinjam daripada bank ni hanya orang kaya. Bilionnya ni. Jadi semua 20 bilionan yang kita ada ni yang mengongsi NTA sebanyak 200 bilion ini, mereka inilah yang raja-rajanya. Raja segala rajanya. Pengusi ini bukan pihak, ini bukan peringkat dia, peringkat dasar, tapi inilah dia perkara yang cukup menyakitkan hati kami di sini dan juga kawan-kawan di sebelah sana. Di sini kami berpakat untuk menamatkan rejim monopoli, untuk menamatkan pengherotan pasaran, kerana inilah, kalau inilah caranya sampai kiamat pun berilah kita. Yang kaya semakin kaya raya, yang miskin terus apa-apa kedana. Terima kasih. Itu saja.